ada di kota Bandung, saya pengen icip-icip rasa ronde yang legendaris, ronde Alkateri. Pengen tahu bedanya sama ronde dari Jawa, Solo, Jogja, gimana? Yuk. Ronde ini buka sejak tahun 84. Yang istimewa itu apanya di sini bisa sampai terkenal? Ya mungkin yang jualannya ibunya paling tua. Oke. Okay. Soalnya udah 80. Ibunya yang punya ini. Iya. Selain pertama gitu ya. Iya. Kalau yang cabang-cabang anak, cucu, menantu yang jualannya. Cabangnya di mana aja, Mbak? Ada di Cibadak, di Hyper Square, di Mall 23-nya. Oh. Ada Setia Budi, ada dua. Hmm. Di Ria Johnson ada. Ronde Alkateri itu ternyata memang ada di Jalan Alkateri. Saya kira ada. Ternyata memang Jalan Alkateri. Ini apa, Mbak? Ini onde yang kecil. Oh, jadi di sini baru direbus sekarang. Iya, kalau ada yang beli baru dimasak, Ibu. Oke. Bedanya sama ronde Solo atau Jogja, kalau ronde Solo Jogja itu bulet-buletnya udah matang. Masuk ke udah mateng, tinggal dituang aja. Kalau di sini, kalau di masih sini direbus dulu. Direbus dulu. Matang. Berapa petit ya? Gak ada berapa petit pak? Bisa. Ya kalau kecil kurang lebih ya 3 menitan. 3 petit ya. Kalau udah mulai masak. Beda sekali sama Solo. Mbaknya sampai ketawa ya. Posisinya harus bisa ngambil posisi. Jadi apa ini, Mbak? Ini air pandan. Oh, air pandan ya. Jadi gini, Bren, kalau di sini itu semua bahan ronde dipisah-pisah. Jadi gula dulu. Terus ini bulet-buletnya direbus, nanti baru dikasih air pandan sama dikasih ini jahe ya, Mbak? Jahe. Nah, jahenya udah dibikin cairan gini. Ya. Biang jahe. Air pandan. Oke, friends, sekarang saatnya untuk mencicipi ronde beda sama Solo Jogja. Ini apa yang bulet-bulet? Kalau yang bulet-bulet kecil ini kayaknya dari tepung ketan, tapi nggak ada isinya. Jadi cuma kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal. Ya. Mantap. Coba yang besar ini ya. Yang besar ini mungkin isinya kacang. Kalau isinya kacang sama semua yang di Jogja. Isinya kacang enak.
very very recommended kalau ke Bandung. Rasanya enak. Yang saya suka kuahnya sama yang besar ini karena isinya kacang. Kepedasannya jaya berasa. Berasa. Jadi ini sungguh recommended. Saya paling seneng ini karena gulanya nggak enak. Jadi pas. Uniknya lagi di sini, Ben, kalau kita ngerasa jahenya kurang kurang berasa, bisa tambahin yang jahenya berasa. Oke, Fred, itu tadi pengalaman kita icip-icip ronde khas Bandung di Jalan Al-Kateri. Wajib coba kalau kuliner Indonesia mantap. Jangan lupa